Oke, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wow, saya mau lihat hati-hati yang gembira hari ini. Amin. Mana hatinya yang bergembira? Sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita bergembira karena ada sukacita Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan firman Tuhan, lagu pujian ini berkata hati yang gembira adalah obat. Saudara percaya? Amin. Ketika kita bergembira, bersuka cita dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan akan menyembuhkan setiap apa yang menjadi masalah hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Saudara percaya? Bilang samping kiri kanannya, mari kita bersuka cita yuk dalam hadirat Tuhan. Woo! Kami mau bersuka cita dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau yang menjadi satu-satunya sumber sukacita bagi kami. Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tetapi apa? Dirinya dan selamatkan ku.
Syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Engkau juga bekerja dalam hidup kami. Ini kami bawa hati kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kemuliaan-Mu turun melingkupi setiap kami anak-anak yang Engkau kasihi. Kami mau datang di hadapan-Mu Yesus. Dengan segenap kerendahan hati kami, dengan kerinduan kami mau datang menyembah Engkau Yesus. Menyembah Engkau satu-satunya Tuhan, mentuhankan Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, Yesus yang menjadi satu-satunya yang memerintah dan raja atas hidup kami. Kami mau Tuhan, Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan hidup kami. Kau disenangkan ketika kami anak-anak-Mu berkumpul, berkorporat bersama Tuhan dalam hadirat-Mu. Kuasa-Mu nyata, kemuliaan-Mu dinikmati setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan mengalami pemulihan dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau menyertai kami. Oh haleluya, haleluya. Thank you Lord. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Panggil dia, katakan Engkau yang termanis dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, kami mencintai Engkau lebih dari segala yang kami miliki dalam dunia ini Tuhan. Cintakan lebih dari segalanya, besar kasih setia-Mu kepadaku. Ku cinta Kau lebih
kehadiran Tuhan. Malam hari ini biar Tuhan yang menjamah engkau sendiri. Tuhan sendiri yang akan menjamah hatimu. Jangan engkau keraskan hatimu malam hari ini. Datang berserah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan engkau tidak ada apa-apanya. Yes. Kami datang menyembah engkau Tuhan. Ku sembah ku. Terkadang Tuhan, Engkau dapati kami tidak setia di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang setia. Ketika kami terjatuh Tuhan, ketika kami dalam pencobaan dan kami kalah Tuhan, berkali-kali Tuhan kami jatuh dalam pencobaan. Berkali-kali Tuhan kami tidak seturut dengan firman-Mu Tuhan. Berkali-kali kami minta pertolongan kepada Engkau Tuhan. Dan berkali-kali juga Engkau menolong kami. Berkali-kali juga Engkau mengangkat kami dari lembah kelam Tuhan. Firman-Mu berkata sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau ada di sana Tuhan. Tangan-Mu yang kuat menopang hidup kami. Kasih karunia-Mu yang sangat besar, yang tidak ada ujungnya Tuhan. Bersama menyertai langkah kami Tuhan, dan memampukan kami Tuhan.
siapakah kami ini Tuhan? Seringkali Tuhan, kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan lewat pikiran kami, lewat perasaan kami Tuhan, lewat perkataan kami Tuhan, lewat setiap keputusan yang kami lakukan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau ampuni kami. Engkau pulihkan kami Tuhan. Engkau kembalikan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Yesus. Sebab Engkau Tuhan yang berjanji. Tidak pernah Engkau mengingkari janjimu Tuhan. Kesetiaanmu sungguh besar Tuhan. Kesetiaanmu sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Haleluya Yesus. Mari kita naikkan pujian. Sekalipun ku berjalan dalam ketakutan. Hari-hari ini Tuhan, mungkin kami ada berjalan di dalam ketakutan-ketakutan kami Tuhan. Engkau berkata Tuhan, Engkau berkata kepada kami, jangan takut sebab Engkau hadir di sana. Kau berkata, Tuhan dalam hidupmu, karena ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Dia setia, Dia akan menepati janjinya dalam hidup kita. Seperti
hari-hari ini apa yang menjadi kegenapan janji Tuhan dalam hidupmu. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap jawaban Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita hari-hari ini. Setiap penyertaan dan kekuatan yang Dia berikan, anugerahkan kepada kita hari-hari ini. Biar itu sudah menjadi cukup bagi kita. Untuk kita datang menyembah Dia. Untuk kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Dia. Dia yang besar. Dia yang adalah Allah. Dia yang patut kita tinggikan. Dia yang patut mendapatkan segala-galanya dalam hidup kita. Dia mau mati bagi engkau dan saya. Biar kematian Tuhan, biar karya salibnya, itulah yang menjadi alasan kita ada malam hari ini. Amin. Itu yang menjadi alasan untuk kita datang mengasihi Dia. Mempersembahkan yang terbaik. Setiap korban hanya untuk menyenangkan Dia. Oh Tuhan, sungguh bukan hari-hari yang gampang Tuhan. Hari-hari ini semakin sulit. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami bersandar kepada Engkau, kami tidak akan pernah takut Tuhan. Apa yang menjadi ketakutan kami, Goliat kami hari-hari ini, Engkau lebih besar daripada Goliat-Goliat itu Tuhan. Goliat itu hanya kecil bagi Engkau Tuhan. Engkau terlebih besar dari itu Tuhan. Oh Yesus, kami bangga punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tahu menepati setiap janjinya tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satupun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus. Ku tak
benar Tuhan. Kau pegang erat setiap tangan kami. Jangan biarkan kami sendiri ya Tuhan. Tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Engkau alasan kami hidup ya Tuhan. Di dalam kasih-Mu. Karena di luar sana gelap Tuhan. Tidak ada kehidupan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami memiliki terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Untuk segala yang baik. Yang selalu Engkau berikan kepada kami. Di setiap saat. Di setiap waktu Tuhan. Engkau selalu memberikan yang terbaik. Karena kami tahu. Segala yang baik itu datangnya daripada Engkau Tuhan. Biar pada saat ini Tuhan Engkau berjanji. Di akhir zaman ini. Engkau akan mencurahkan roh-Mu di atas bumi ini Tuhan. Dan kami sering bernyanyi ya Tuhan. Beri api, beri hujan. Curahkan roh-Mu atas kami Tuhan. Curahkan roh-Mu atas gereja-Mu. Gereja kami di tempat ini Tuhan. Gereja Abalop Jamblang. Curahkan roh-Mu. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan. Lawat Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Engkau melawat gereja-Mu. Engkau melawat gereja-Mu Tuhan. Syirala bata bakarala bata bakar. Lawat setiap pribadi Tuhan gereja-Mu. Jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau melawat mereka di rumah-rumah. Engkau melawat mereka Tuhan di toko-toko. Di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Dimanapun Tuhan, Engkau melawat mereka Tuhan secara pribadi Tuhan. Gereja-Mu Tuhan, sehingga gereja-Mu mengalami Tuhan. Gereja-Mu bertemu dengan Engkau Tuhan. Gereja-Mu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Sekali lagi lawat gereja-Mu dengan dahsyat ya Tuhan. Beri api-Mu. Beri hujan Tuhan. Kau curahkan ya Tuhan. Hanya roh-Mu yang dapat mengubah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kalau Engkau melawat kami. Dan Kau juga pasti Tuhan. Memenuhi setiap perbendaharaan di gereja-Mu Tuhan. Biar Tuhan perbendaharaan di gereja-Mu penuh Tuhan. Berlimpah-limpah Tuhan. Bahkan meluap Tuhan sampai keluar Tuhan. Dan gereja-Mu tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Karena Engkau sendiri Tuhan yang memenuhi setiap perbendaharaan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sikarala bata bakarala bata bata. Biar Tuhan gereja-Mu Tuhan terus bangkit. Terus semangat Tuhan. Terus diperbaharui Tuhan di dalam setiap saat Tuhan. Di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Diperbaharui selalu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diperbaharui melewat pikiran kami. Diperbaharui lewat perkataan kami. Diperbaharui lewat perbuatan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar gereja-Mu Tuhan. Selalu diberkati oleh Engkau Tuhan. Mendapat kebaikan yang dari Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya Bapa. Bapa, ya Allah Bapa kami. Tuhan Yesus Kristus kami. Allah Roh Kudus kami. Bapa, kami ingin berterima kasih dan bersyukur Bapa atas segala hikmat, berkat dan makanan dan rezeki yang Engkau cukupkan untuk segala keperluan dan kebutuhan kami pada hari ini. Terima kasih Bapa dan kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang sempurna Bapa di sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Untuk kami menghadapi segala pergumulan dan permasalahan kami, Bapa. Terima kasih, my Lord Jesus. Bapa,
Hari-hari ini kami Bapa, kami bergumul dalam kesesakan Bapa. Mungkin dari kami, sebagian kami bergumul dalam kesehatan yang menurun, dalam perekonomian yang memburuk, apapun ataupun stres, ataupun kekhawatiran dan ketakutan akan hari esok dan masa depan Bapa. Tapi kami yakin Bapa, Engkau yang akan selalu menopang hidup kami. Dan meskipun apa yang terjadi saat ini di luar pikiran kami Bapa, dan mungkin saat ini kami tidak mengetahui apa yang sedang terjadi pada hari ini, tapi kami ingin tetap setia kepada-Mu Bapa, mengikuti-Mu sepanjang hidup kami. Bapa, kami sadar Bapa, kami menerima panggilan-Mu, itu artinya Bapa, adalah bahwa bukan keinginan kami yang akan jadi, dijadihin oleh-Mu Bapa, tapi seluruh hidup kami akan menggenapi agenda dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Meskipun Bapa, mungkin pertolongan kami saat ini belum terlihat Bapa. Meskipun doa kami juga saat ini mungkin belum terjawab. Tapi kami yakin Bapa, kepada-Mu Bapa, Engkau akan menolong kami di waktu-Mu yang tepat Bapa. Engkau akan hadir di waktu-Mu yang tepat Bapa. Karena Engkaulah menara pelindungan kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ajari kami Bapa, ingatkan setiap kami agar kami bisa rendah hati Bapa. Kami merendah hati kepada sesama kami Bapa. Kami harus sadar walaupun apapun yang kami kerjakan saat ini Bapa, kami tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu merasa kami yang paling benar. Dan kami harus tetap mengikuti-Mu Bapa, mematuhi-Mu, menundukkan kepala kami Bapa kepada kehendak dan taat kepada-Mu Bapa. Bapa, di waktu semakin singkat ini Bapa, waktu yang sedetik pun tidak pernah berhenti Bapa. Kami sadar waktu kami tidak banyak. Kami sadar Bapa bahwa masih banyak Bapa yang di luar sana Bapa yang membutuhkan kabar baik dan keselamatan-Mu Bapa. Mampukan kami Bapa agar kami dapat menyampaikan kabar baik-Mu dan keselamatan-Mu agar mereka juga dapat terselamatkan Bapa. Mampukan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus Kristus kami, terima kasih Allah Roh Kudus kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu Allah Bapa kami. Dan kami mengucap syukur, berdoa dan berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu, haleluya Bapa, amin. Tempat ini beri kuasa-Mu.
saudara Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jika Bapak Ibu saudara terkasih mendapatkan satu impresi, atau Bapak Ibu mau berdoa, Bapak Ibu boleh sampaikan kepada setiap kita. Bapak Ibu boleh naikkan setiap doamu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah kumpulkan kami di tempat ini Tuhan. Sungguh kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Sungguh Tuhan, kami juga bisa merasakan Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berkata, Engkau Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Ampuni kami yang kurang percaya Tuhan, ampuni kami yang selalu ragu akan Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini tidak ada satupun yang Engkau lewatkan. Engkau memeluk kami satu persatu, Engkau yang menghibur kami Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Kami percaya pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, tidak akan melebihi kekuatan kami Tuhan. Kami percaya pada saat kami dicoba, Engkau akan memberikan jalan keluar kepada setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami perkatakan setiap permasalahan, setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami serahkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada terobosan di dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam usaha pekerjaan kami Tuhan. Segala palang pintu besi, segala tembok-tembok kami mau robohkan di dalam nama Yesus Bapa. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak di tempat ini tidak ada satupun yang tidak diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya pertolongan-Mu adalah selalu tepat pada waktunya. Engkau tidak pernah terlambat, Engkau juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi Engkau selalu tepat pada waktunya. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami sabar menantikan janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan Kau yang memberi kekuatan kepada setiap kami Tuhan. Saat ini roh yang letih lesu dan berbeban berat, Engkau memberi kelegaan. Mereka yang sakit Tuhan, Kau yang sembuhkan Tuhan. Mereka yang sedih, Kau hiburkan. Mereka Tuhan yang tidak ada jalan, Kau membuka jalan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya juga Tuhan, segala roh perpecahan dalam keluarga, dalam gereja-Mu juga kami mau hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan setiap kami kerendahan hati Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan untuk tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain Tuhan. Berikan kami Tuhan perkataan yang membangun, yang menguatkan dan menasihati. Jauhkan kami Tuhan dari perkataan yang sia-sia Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di dalam roh saya melihat ketika kita sedang beribadah, kita yang ada di tempat ini beribadah di dalam suatu padang yang besar. Di belakang kita ada tangan Tuhan, ada Tuhan Yesus sedang berdiri di belakang kita hanya setengah badan. Dan dia sangat besar sekali. Ketika kita menyadari ada Tuhan di belakang kita, setiap kita banyak yang lari berbondong-bondong menghampiri dia, datang memeluk dia. Kita pikir dia adalah sangat kecil, tapi dia sangat begitu besar. Kita yang begitu banyak orang, kita semuanya bisa masuk di dalam rangkulannya dia. Tapi ada beberapa orang yang gak mau datang sama dia. Ada beberapa orang dari antara kita yang ada, yang sedang beribadah, gak mau menghampiri Tuhan. Saya gak tahu kenapa, mungkin mereka dihimpit dengan rasa, dengan setiap masalah dan persoalan, ketakutan-ketakutan mereka.
saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya? Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia mau kita menyadari bahwa Dia adalah Allah yang besar. Dia bukan kecil, Dia sangat besar. Apa yang menjadi ketakutan-ketakutan engkau yang begitu besar menghantui hidup kita hari-hari ini? Aku melihat Tuhan lebih besar daripada itu. Tuhan sangat besar. Jangan engkau takut. Jangan engkau membiarkan hatimu dikuasai oleh dunia ini. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini tidak dapat memuaskan hidupmu. Hanya Dia, hanya Yesus. Di dalam pelukannya, di dalam setiap rangkulannya, di engkau tenang ada di sana. Tidak ada yang engkau butuhkan. Hanya di dalam rangkulannya, dalam hadirat Tuhan, engkau merasakan keamanan. Engkau merasa nyaman. Ketika engkau ada di dalam pelukannya, tidak ada lagi yang kau ingini. Hanya Dia yang kau ingini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu mengasihi, mencintai kami lebih dari apapun Tuhan. Biar kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, kami berlari-lari kepada engkau. Kami berlomba-lomba Tuhan menghampiri engkau, ada di dalam pelukanmu Tuhan. Ada dalam hadiratmu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, engkau adalah Allah yang besar. Engkau tidak tertandingi, engkau tidak terlampaui Tuhan. Meskipun dunia ini begitu besar bagi kami Tuhan, engkau terlebih besar dari dunia. Mau katakan angkat pujian ini kuasanya nih. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuh mayan besar sungguh terjadi. Mari saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih.
beginilah firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Amen. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka ia janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena segalang telah tiba saatnya, penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimin. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang percaya, yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi pada dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang sejati. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kepada kami sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu, biarlah kami menderita sebagai orang Kristen. Janganlah ia malu, melainkan dia harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Karena kami tahu Tuhan, kami bukan menderita, bukan berbuat jahat. Kami bukan menderita menjadi pembunuh, pembohong, penipu. Tapi kami menderita karena kebenaran. Karena kami mau belajar Tuhan dengan roh takut akan Tuhan dalam hidup ini. Kami percaya Roh Kudus, Engkau mampukan setiap anak-anakmu di tempat ini untuk mengalami penderitaan yang sesaat ini Tuhan. Mungkin menderita dianiaya, mungkin menderita disakiti, mungkin menderita selalu dihakimin, mungkin menderita bermacam-macam. Tapi ada kemuliaan Tuhan yang akan diberikan kepadamu. Janganlah engkau merasa kamu tidak kuat. Biarlah engkau tetap kuat menderita demi kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Sebagai hamba Kristus, apapun yang izinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu, janganlah takut, janganlah sedih, janganlah tertekan, janganlah merasa kita ini orang kasihan. Kita adalah milik Kristus. Segala sesuatu engkau perbuat itu kebenaran firman. Engkau mengampunin, engkau mengasihi, engkau sabar. Walaupun dia tidak baik kepadamu, tapi tidak apa-apa. Engkau kerjakan buat Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas semua itu. Ada kemuliaan yang lebih besar akan diberikan kepadamu di dalam nama Yesus. Biarlah engkau tetap kuat. Engkau tahu orang yang percaya pun hampir-hampir tidak selamat. Apalagi orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Betapa mengganaskan hidup ini. Biarlah kita menjaga hidup ini dengan takut akan Tuhan. Jangan ada pikiran penghakiman di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Jangan ada pikiran yang menyakiti orang. Jauhkan itu daripada kamu, dari hidupmu. Biarlah engkau terus melepaskan, lepaskan kasih itu kepada teman-teman, orang-orang dekat, orang jauh, siapapun juga. Mungkin dia sengaja maupun tidak sengaja menghakimimu. Tidak apa-apa, ampunin tanpa syarat. Seperti Tuhan Yesus telah mengampunin kita, kita juga harus saling mengampunin. Kita kerjakan buat Tuhan, bukan kerjakan buat diri. Kita ini orang yang jahat, kita ini tidak ada apa-apanya. Jangan membela diri, kita ini orang lemah. Kita ini orang yang masih belum sempurna. Minta kekuatan Roh Kudus sempurnakan setiap kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menjadi hakim atas kita semua. Biar Tuhan menjadi hakim atas hidupmu. Dalam hidupmu tidak ada tuntutan, tidak ada tuduhan di dalam hatimu. Biarlah engkau benar-benar hatimu penuh dengan kasih,
penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan urapan Tuhan yang terus bekerja menjamamu, melembutkan hatimu yang keras, menjauhkanmu dari hati yang sombong, menjauhkanmu dari segala pikiran-pikiran yang jahat, menjauhkanmu dari segala pencemaran jasmani di dalam nama Yesus. Jauhkanmu daripada anak-anakmu di dalam nama Yesus. Biar kami tetap kuat, biar kami tetap menjaga kekudusan dalam hidup ini. Kami tetap menjaga perkataan kami. Kiranya Tuhan selalu perkataan yang menguatkan, yang membangun, yang menasihatkan, menegur dengan kasih. Biarlah Tuhan sebagai kami, sebagai anak-anakmu Tuhan, kami saling menegur, saling mengasihi, saling menguatkan, saling menopang, dan saling mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga tahu kondisi anak-anakmu yang sekarang ini Tuhan. Mereka yang sedih Engkau hiburkan. Mereka yang lemah Engkau kuatkan. Ada masalah Engkau bukakan jalan. Mereka yang tertekan kami tolak dalam nama Yesus. Mereka yang ketakutan kami juga tolak dalam nama Yesus Tuhan. Jauhkan dari ketakutan, kekhawatiran, intimidasi-intimidasi dari roh jahat. Kami tolak di dalam nama Yesus. Aku perkatakan kepada jiwaku, hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan Yesus. Hai jiwaku, tenang, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada firman Tuhan. Hanya Dia yang sanggup membebaskanmu. Hanya Dia yang sanggup melepaskanmu dari segala ketakutan. Hanya Dia yang sanggup menghiburmu. Allah Roh Kudus, penuhi gerejamu di tempat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan, Kau terus menghibur kami. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami sukacita. Kami tahu kami tinggal di dalam kerajaan Allah yang tak tergoncangkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kondisi apapun juga tetap kami dengan iman perkatakan. Kami mengucap syukur, Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Yesus, Tuhan selalu memberkati hidup kami. Menjauhkan kami dari segala pencuri-pencuri berkat. Segala kerugian, kegagalan. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kau terus kuatkan gerejamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita semua berbahasa roh. Biar membangun manusia roh kita. Berbahasa roh, berbahasa roh. Yeah.
Kami merindukan-Mu. Kami merindukan jamahan-Mu. Jamalah gereja-Mu di Apalop Jamblang KBC. Ubahlah hati kami. Jadikan kami serupa seperti-Mu, Roh Kudus. Allah Roh Kudus, Engkau yang senantiasa di dalam hati kami, mengurapi kami, mengubah hidup kami, menjamah kami, melembutkan hati kami. Kiranya kasih-Mu terus bekerja. Amen. Kasih Roh Kudus menjamah, menjamah. Biarlah kami dipulihkan. Kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu yang sempurna atas gereja-Mu di Abalop Jamblang KBC. Pengurapan-Mu dicurahkan di Abalop Jamblang KBC. Di dalam nama Yesus, Engkau gereja doa. Di dalam nama Yesus, kiranya doa korporat ini Tuhan, Engkau kobarkan api Roh Kudus di tempat ini di dalam nama Yesus. Berikan kami semangat menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan, curahkan roh yang Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Allah Roh Kudus, mampukan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, untuk Tuhan merangkul jiwa-jiwa. Kami merindukan jiwa-jiwa di luar sana. Begitu banyak jiwa-jiwa belum selamat. Kadang-kalanya kami tidak tahu mau harus bagaimana besuk siapa. Roh Kudus, pertemukan orang dengan kami. Kami merindukan itu jiwa-jiwa. Kiranya Roh Kudus yang menyentuh, yang menjamah, yang mempertemukan jiwa-jiwa yang kami mau kami beritakan, yang mau kami lepaskan, yang mau kami doakan di dalam nama Yesus. Abalop Jamblang KBC, gereja penginjilan, gereja kesaksian, gereja mukjizat, gereja pelepasan, gereja pemulihan. Di dalam nama Yesus Tuhan, bangkitkan imam-imam, bangkitkan raja-raja, bangkitkan Tuhan gembala-gembala, nabi-nabi, rasul-rasul. Di dalam nama Yesus, di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan, kami juga doakan untuk komsel-komsel Tuhan dan kompak-kompak kami Tuhan, terus bekerja, terus aktif, terus Tuhan merangkul jiwa-jiwa, terus memfollow up jiwa-jiwa. Tidak satu pun yang terhilang. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini. Dari Yesus membungkus setiap kami. Jauhkan kami dari yang jahat. Segala kecelakaan, mau sakit penyakit, kami tolak di dalam nama Yesus. Segala pencuri-pencuri berkat, pengacau-pengacau, kami tolak kau iblis. Segala belang pelahap, kami hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Segala ketakutan-ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, kami tolak di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Engkau iblis, engkau roh jahat, tidak bisa mencuri damai sejahtera kami dan sukacita oleh Roh Kudus. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati.